Karena cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama sudah mencapai 100%, Kota Bandung, Kota Bogor, dan Ciamis sudah bisa memulai memberikan vaksin booster. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan kabupaten kota selain ketiga kota tersebut harus menyelesaikan vaksinasi primer terlebih dahulu. Ditemui di Kota Bandung beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini cakupan vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Jawa Barat sudah mencapai 80%. Tiga kota diantaranya yaitu Bogor, Bandung, dan Cimahi mencapai 100%. Karenanya ketiga kota tersebut sudah bisa mulai memberikan vaksin booster, terutama untuk lansia dan nakes. Ini sudah keren kalau ngomongin Bandung ya, karena sudah 100% lebih. Hanya tiga kota di Jawa Barat yang sudah melewati 100%. Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cimahi. Kalau sudah 100%, maka booster atau penambah daya itu dipersilahkan secepatnya. Kepada kota yang lain, tetap prioritasnya adalah vaksinasi primer dulu bagi yang belum. Karena ada yang, tapi tidak ada yang di bawah 70%, saya laporkan berita baiknya. Ridwan Kamil pun menyatakan Kabupaten Bandung masih berada di posisi cakupan vaksinasi paling bawah di Jawa Barat. Sementara itu, saat ini persediaan vaksin di Jawa Barat berlebih. Budi Hartati, Bandung TV.